bakalan seru banget. Kalian pastikan nonton terus video ini sampai selesai teman-teman, karena kalian akan melihat keseruan yang luar biasa karena belum pernah saya lakukan sebelumnya. Hari ini kita akan naikkan semua layangan kepunyaan saya teman-teman. Saya bersama dengan teman-teman di sini akan dibantu oleh mereka. Ramai sekali hari ini. Ya. 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 Saya udah bawa semua layangannya. Ya. Hari ini kita akan naikkan semuanya. Oke. Kita lihat suasananya. Ini anginnya nggak terlalu kenceng nih. Ya lumayan. Ya. Tapi lumayan kayaknya. Ada kan bisa naik. Mudah-mudahan bisa ya. Ya. Nah ini layangannya udah aku bawa kali ini spesial pakai truk. Gini. Berarti truknya juga dinaikin. Ya nggak bisa. Ada-ada aja. Langsung aja kita ambil gimana? Oke. Ya. Oke. Ayo, let's go. Ini guys. Jadi kurang lebih ada 10 layangan ya mungkin. Belum hitung kalau sama yang kecil-kecil ada banyak. Nah nih, ini layangan cotek, belum pernah teman-teman lihat. Ini kasih Christina nih. Aku yang pegang. Berikutnya ada layangan, wah dari sana wet. Layangan janggan di sebelah situ. Yang Jawa, yang gini mana? Udah mau berangkat aja dia pulang kampung. Nah ini banyak banget nih, bingung nih guys, terlalu banyak. Wah ada layangan narsis. Nah itu Lucky aja pegang. Iya, iya. Ini dijual nih. Mau dijual ya? Iya jual aja. Oke guys, buat yang mau beli layangan-layangan saya langsung DM di admin ya. Iya. Kita jual semua, nanti uangnya beli satu layangan yang super besar. Nah, tapi ini harus laku semua syaratnya. Mantap. Ini layangan burung punyanya Marco ini. Kita naikin itu gampang naik. Ini yang gampang nih, Christina pegang ini. Ini Celepuk Tridatu, ini juga bagus. Oke, yang udah sana geser dulu. Berikutnya, ini siapa lagi yang bawa ini? Sini. Saya bawa Celepuk 2 meter aja. Ini kasih Iwan aja, biar Iwan yang pegang. Ribet nih guys, karena layangannya besar-besar dan banyak. Ini yang 2,5 meter guys. Masuk truk aja kelewat nih. Nih guys, kita kayak mau jualan nih bener. Guys, rame banget nih, seru banget. Ternyata anginnya besar guys, dia udah minta terbang nih. Dia udah gak sabar, gimana? Seru banget ya? Seru tadi banget. Waktu jalan bawa layangan banyak, keren banget guys. Taruh dulu yang plastik-plastik hati-hati, yang kain gak apa-apa. Kita akan lihat guys, kita terbangin semuanya satu persatu ya. Ini udah terpasang ini paling gampang, awas. Nah, saya mau naikin layangan Supreme pertama naik. Nih lihat, ini naikin sendiri bisa nih. Banyak ranjau. Ranjau apa? Tebu. Kita coba guys ya. Ini salah satu layangan favorit aku nih, merah menyala. Tuh, dua angin gede, yuk, tarik. Nal, pegang satu tangan, Nal. Oke. Ini layangan pertama yang dinaikin. Woy, ya, teman-teman. Banyak. Siap. Rintangan. Itu udah naik tuh, gede-gede tuh. Angkut nih. Angkat. Lepas. Nah, kok miring? Nah, gimana sih? Ya. Kita butuh waktu nih. Bibi kesana Bibi, anginnya di situ. Guys, kita akan naikin banyak hari ini. Kalian harus like video ini guys, sampai 50.000 likes. Lah, hilang lagi anginnya. Bersiap. Siap. Lepas. Yuk. Langsung ulur, naik. Layangan pertama Supreme ku naikin. Layangan Supreme langsung naik. Oke guys, aku lepas langsung cepat sekali. Langsung diulur. Satu layangan naik. Lihat tuh, makin tinggi. Makin tinggi, oh panas sekali. Tangan saya terbeler guys, kulitku robek. Kulitku robek nih, kulitku langsung robek. Layangan pertama sudah memakan korban ini. Oh pakai ini enggak? Nah pakai itu. Udah, ayo lepas pelan-pelan. Bagus. Wah ini tuh tali timbangnya agak aneh Supreme ini. Dia di atas kita. Nah, ular Nal. Kok bisa muter gitu? Kok ganas layangannya Pak? Ayo Nal, ulurin, pegang pakai inimu lagi. Ulur pelan-pelan, terus, okay. terus. Oke okay, guys, kalau sudah di atas tuh dia lebih stabil. Oh gitu. Weda bersiap wet, naikin layangan kedua wet. Ini gokil ini. Ini mirip sama yang itu Nal. Iya, tapi itu gak ada tulisan Supreme. Itu bukan Supreme berarti. Stop, habis benangnya. Habis. Udah ya, lepas ya. Habis, ya. Oke. Okay. Oke, aku udah berhasil naikin satu. Weda naikin. Ini aku mau ini sekarang ya. Ini gampang, ini gampang. Enggak, ini aku sendiri bisa. Wah, anginnya enggak ada ini. Ada, gini cara naikin kalau sendiri. Gimana, Mas? Woi, mau kemana kamu? Jauh banget. Dia jauh banget. Katanya dia mau naikin sendiri. Nah, itu Wibi, situ bisa naik tuh, gampang. Tuh, Weda udah naikin tuh. Kayak gitu tuh caranya tuh, bisa sendiri.
Ini total ada berapa layangan semuanya? Enggak, belum dihitung. Nanti kita hitung ya, guys. Yeah. Baru satu yang naik Supreme ya. Yeah. Ini layangan kedua, layangan tengkorak. Kan naik. Ya, naik. Tuh lihat tuh. Naik. Dia tuh tipikal orang yang kebiasaan kalau ngetik itu lihat keyboard ya, enggak lihat layar. Mantap. Ketiknya salah terus. Ketiknya salah terus ya. Naik lagi. Ya. Lepas. Enggak ada angin. Ya. Ayo naik, wet. Itu ekornya tuh kepelintir tuh. Boleh. Tangkap ekornya ke pelintir. Gini aja gini, kamu diam di sini. Gimana? Atau gini. Ah, itu tangkap. Ini aku gulung dulu biar enggak kusut. Biarin dah dia nurun nih. Enggak apa enggak layangan tengkorak ya? Gampang, paling gampang layangan tengkorak kalau dinaikin. Udah. Yuk, lepas. Lepas. Naik. Ye, naik. Kan gampang banget naikin layangan tengkorak. Bibi naikin layangan ketiga. Ini awas nyangkut sama layangan tengkoraknya. Jauh-jauh kalau gitu nanti. Wah, punya ibu udah terbang ya. Ini bahaya nyangkut. Awas nyangkut. Kalau nyangkut putus nih. Ah, nyangkut. Takut. Tarik punya mu, tarik. Ya, punya Bibi dia enggak bisa. Enggak diulur sama dia. Ulur Bibi. Iya, udah, layangannya udah hilang. Benerin Luki. Nah, Iwan aja. Wan, cari layangan yang kepala Yudis, Wan. Hilang yang kepalaku. Enggak, ya. Tadi gini loh. Soalnya waktu turun tuh enggak diulur sama dia. Oh, harusnya kan ulur dia naik ya. Lagi. Ini pakai strategi nih. Harus pakai yang naikin ya. Berarti harus kita aja nih, Wet. Enggak, naikinnya coba satu-satu aja dulu. Iya. Satu naik baru lagi naikin. Benar. Yuk, Luk. Pastikan kakinya Luk enggak kepelintir. Udah. Aman. Lepas. Oke, guys, kita masih upayakan lagi naik ini layangan kedua. Tumben ini enggak mau bagus. Biasanya tuh tengkorak ini gampang banget. Susah guys kalau naikin banyak di satu lokasi ya. Iya. Jadi dia senarnya tuh semrawut gitu loh. Kalau orang lomba gimana itu, Pak? Kalau orang lomba mungkin layangan udah bagus, stabil banget jadi enggak mengganggu yang lain. Bahaya nih, tengkorak ini inget enggak? Dulu pernah jatuh dia, Wet. Iya, pernah jatuh dia. Harusnya dia belakangan aja, Wet. Tuh, dia terbangnya gitu tuh, kanan kiri. Ini kita ganti, guys. Ini yang belakangan aja. Tabar, tunggu dulu. Oke, aku dapat. Ini belakangan aja. Iya, belakangan aja tengkorak. Yang gampang-gampang aja dulu. Yuk, naikkan itu. Naik. Udah aku ganti layangannya ya. Ganti layangan muka aku duluan, gampang. Kita lihat aksinya Luki apakah dia bisa. Ya, udah gede anginnya nih, Luk. Lari. Ayo. 1 2 3. Oh. Naik. Udah, Luk. Ulur. Luk, sini, Luk. Nyangkut lagi nanti. Kamu di ujung situ, Luk. Keras banget nih. Ke sini. Ayo, Nang. Jalan. Itu mau nyangkut lagi. Ini layangan yang berikutnya naik. Layangan ikan koi nih. Masih kulur terus layangan koi. Jauh banget, Pak. Di sini. Luki di situ aja tuh, di bawah pohon itu berteduh. Di bawah pohon jauh itu. Jauh banget. Ini enggak apa-apa. Entar tinggiin ya. Perhatikan layangannya jangan sampai bertabrakan ya. Kulurnya gimana? Lihat tuh ada yang perahu, Nal. Wow, perahu berpas. Itu bagus, guys. Layangan janggarnya panjang banget. Itu panjang ekornya aja tuh 50 meter lebih itu. Oke, siap. Layangan ketiga. Kita kirim ke atas. Wih, dengar suara ombaknya ini. Angin kencang nih sekarang. Lepas, Bibi. Gak ada angin loh. Layangan ketiga udah naik. Uin, nyari dia. Ular. Eh, ular. Kok gitu layangannya ganas? Oh. Kok ngamuk layangannya muka Yudis nih? Awas, Wet. Mau ke kanan lagi dia. Panas nih, Wet. Tolong, Wet. Ya, lepas. Gantian. Lepas. Gila. Beneran, ini hari ini parah banget. Hancur tangan kita. Sudah tiga naik nih. Wet, miring lagi. Sakit. Kok dilepas? Sakit. Pales ya? Ini coba pakai. Punya aku nih. Mana? Nah, ini nih. Enggak, ini di sini. Oh, iya. Ayolah. Oke. Ayolah. Siap. Aku dibuat ini, guys. Terus, pelan-pelan. Udah, segitu aja. Lu diem, satu orang diem. Sana, ya. Sana. Dulu, lepas. Diem sana. Wibi. Ya. Sono, Wibi. Jauh ya. Di laut, Wibi. Yuk, aku pulang ya. Wibi, cari yang bisa berteduh, kamu diem dulu. Nah, sekarang naikin layangan apa? 2,5 meter ya. Oke, layangan celpuk. Celpuk ya. Oke, guys. Ini layangan yang keempat. Ini aku naikin layangan yang paling besar ini. Ini gampang? Gampang banget. Tapi aku kok disuruh naik sendiri ya? Dia enak-enakan. Dah, sampai sini aja. Yudis, kurang ke kiri. Gimana, Bi? Kepanasan? Ya. Tunggu, ini ya, lihat ya. Aku mau lari ke belakang. Yuk.
Awas, Wibi minggir dulu. Satu, dua, tiga. Wow. Naik wet. Wibi menjauh. Oh, langsung terbang ya, Wak. Oh, tolong, cepet, tolong. Tolong, panas banget. Iya, cepet. Panas banget. Iya. Ayo, wah, ini bagus banget ini. Paling bagus. Yang gede deh. Ini yang termahal yang saya punya, iya. Full airbrush, ukurannya paling lebar. Kalau ini langsung diem ya, ya, Wak? Iya, cepet. Anteng kalau ini. Ya, kalau ditarik langsung gitu dia naik. Ini tadi cepet naiknya ya? Cepet banget. Ini masih ada jalan kosong. Kita di ujung situ naikin satu lagi. Ini paling bagus sih, guys, bener. Udah cukup segini aja. Lepas ya? Lepas. Nah, udah. Ya guys, sudah semua naik nih. Iya, kurang satu lagi. Satu lagi? Iya, apa lagi ya? Satu lagi masih bisa? Bisa. 1, 2, 3, 4. Empat ya. Masih kurang ini. Gini, aku naikin ya. Weda diem di sini aja. Ya. Layangan berikutnya, ini dia. Wah, tapi ini susah loh. Ingat nggak waktu kita naikin di bukit? Oh iya, benar. Dia kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Coba deh, siapa tahu nih bisa nih. Coba ya, kamu diam dulu sini ya. Diam sini ya. Nanti kalau udah, kamu cari aku ya. Ini kecil ini, gampang harusnya nih. Cuman dia kayak kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Lihat tuh guys, itu ada Pak Tani dari mana tuh. Dapat dari mana dia tuh? Mau ambil dari mana? Kamu mau juga? Enggak lah. Nih ada. Ini? Weda, ini mah besek dapet nih. Pak Tani? Ya. Apa kabar? Ya. Mana Weda? Weda udah berteduh. Enak itu udah. Wah, tiga. Wah, gak mau naik nih. Ya. Gak bisa. Harus lari kali. Lari ya, di sini susah jalan loh. Udah aku bilang banyak randu. Lari-lari jatuh nih gue. Udah, siap, yuk. Woyo guys, gak mau terbang dia, miring-miring dia. Kita naikin Cilepuk Tridatu gampang. Oke. Tunggu di sini. Mau interogasi Wibi dulu. Dapat itu dari mana itu? Ini? Ya. Sulap aku. Sulap? Iya. Oh, gimana udah panen, kapan panennya ini? Ini barusan sih, ini makanya agak gini. Kalau ini masih lama? Ya lumayan, kira-kira lagi 3 bulan lah. 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. Ini sampingan layangan? Iya, sampingan kan mumpung sekalian nunggu panen, ada angin sepoi-sepoi, jadi main layangan aja. Ini guys, kita sekarang coba ini gimana lagi nih, model baru nih, saya nggak pernah pakai ini. Ini beda sendiri benangnya. Mm-mm. Terus mundur, Chris. Ini loh, nyangkut benangnya. Tuh. Ya, coba nih. Sudah. Mudah-mudahan. Mundur lagi, Chris. Ready? Lepas. Kita naikkan satu, ya nyangkut benangnya. Segini aja bet. Benangnya nyangkut guys tuh. Tuh. Benangnya nggak bisa. Sayang. Ini benangnya kayak begini. Apa yang belum punya topi? Itu bersih nggak? Bersih. Coba. Serius bersih, mau tak pakein. Terbang dia, Nal. Terbang dia. Megangin. Nggak bisa, gimana cara megang? Ayo. Udah terbang lagi. Ah, copot. Nggak bisa. Nah, udah. Ya udah bisa. Udah, yuk. Nggak kusut lagi. Nggak. Anginnya belum datang nih. Tunggu satu. Angin. Dua, tiga. Nah ini ada nih. Ya, tolong sumur. Masih tali, ulur. Gak mau panas banget. Oh, udah nih. Ulur. Awas panas tangannya. Udah. Kayaknya udah ya, segini aja ya. Oh, cukup ya, dah banyak nih. Sebenarnya aku tuh pingin naikin satu lagi layangan kupu-kupu. Cuman, benang yang besar nggak ada. Oke guys, jadi kita udah naikin berapa tuh? Yang pertama tadi naikin Supreme. Terus yang kedua naikin Koi tadi, sudah naik. Yang ketiga kita naikin itu muka Yudis tuh, udah naik. Yang keempat kita naikin layangan 2,5 meter nih. Nah ini layang kelima nih, Cilepuk Tridatu. Itu lihat tuh, ada satu orang. Pak Tani, satu orang ada di situ. Mana? Satu lagi ada di situ tuh. Dia kasihan banget. Luki. Gila. Sebenarnya sih kita harus kayak jaga jarak kayak gini baru bisa. Ya. Tuh kayak gitu tuh mereka layangannya banyak juga pada jaga jarak. Kalau deket-deketan semua enggak bisa. Benangnya tuh saling silang. Nah, ini udah cukup lah menurut kita udah. 5. Seru ya? Seru banget. Pokoknya teman-teman kasih kita 50.000 likes nanti kita buatkan video lagi yang lebih bagus lagi daripada ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di video keseruan berikutnya. Dah.
Bye.